Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tribun. Hari ini Sabtu, Rabu 23 Agustus 2023. Saat ini kami menginformasikan dari Stadion Gelora dan Bukarno. Saat ini Persib kembali menggelar latihan khusus di dalam pertandingan dan Persib pada pertandingan tersebut. Dan ini kita lihat di mana pelatih Genjot Gawang lebih mempunyai melakukan beberapa detik untuk Genjot Gawang. Saat ini di latihan kali ini kita kekualan masih aksen ya dari segera. Dan di sini ada Fitru dan Reki dan Genjot Gawang Zaman. Ini kita lihat beberapa materi yang diberikan oleh tim untuk melakukan aktivasi bola-bola lambung dengan berbagai macam gangguan. Ini kita lihat orang-orang yang dipasang di depan gawang dan gawang. Dan ini kiper diberikan bola-bola lambung. Ini selain itu menarik dan pekerjaan juga mengukur cengkraman-cengkraman dan daya jangkau kiper bertanding yang tidak terlalu jauh ya dari gawang. Ini untuk menghindari kontrol dari kiper. Nah, pertandingan di nanti ini akan menekankan ada pertahanan ya dan penyerangan dibantu oleh Made dan satu cepat dirawat. Ini kita lihat itu menjadi tumpuan dari pelatih kiper. Ini kita lihat Fitru ya. Terpaan-terpaan dari jangkauan Genjot Gawang untuk bola-bola lambung diharapkan nanti bisa mengantisipasi bola-bola lambung dengan gangguan pemain lawan ya. Nah, ini kembali kita Fitrul dipokuskan untuk sebagai Genjot Gawang utama nanti lawan pertandingan ya.